أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Para jemaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema gemar infak dan sedekah. Qala al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah ibn Sa'idin, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Sa'id. Qala berkata, haddathana Sa'id ibn Mansur, telah bercerita kepada kami Sa'id bin Mansur. Qala berkata, haddathana Ismail ibn Zakaria, telah bercerita kepada kami Ismail bin Zakaria. An Amr ibn Qaisin al-Mala'i, dari Amr bin Qais al-Mala'i. Anil Minhali, dari Al-Minhal. An Sa'id ibn Jubairin, dari Sa'id bin Jubair. An Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas. Fi qawlihi azza wa jalla, pada firman Allah Azza wa Jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu harta, fa huwa yukhlifu, maka dialah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan ia adalah sebaik-baik yang memberi rizki. Qala Ibnu Abbas berkata, fi ghairi israfin wala taktirin, yaitu pada selain melampaui batas, selain berlebihan dan selain yang cetil. Inilah para jamaah hadis tentang gemar berinfak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Saba ayat 39, dilihat surah Saba ayat 39. Surat Saba itu surat yang keberapa? 34 ya. Surat Saba ayat surah ke 34 ayat 39. Silakan dibaca artinya. Tanda-tanda sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Apa saja yang kamu
dialah pemberi rezeki yang terbaik. Pada surah surah Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakan Muhammad, inna rabbi sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha'u, menghamparkan, membentangkan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki, min ibadihi dari para hambanya, wa yaqdir dan membatasinya." Wama anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu harta, fahuwa yukhlifuh, maka dialah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dia adalah sebaik-baik yang memberi rizki. Pada ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah itu memberi rizki kepada hambanya dengan tingkat-tingkat, dengan beberapa ada perbedaan-perbedaan di antara masing-masing umat, ya, di antara masing-masing para hambanya. Ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang kaya raya. Ada yang dijadikan pertengahan, ya, pertengahan. Ada yang dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah zalim kepada hambanya, tetapi karena masing-masing hamba itu menjalankan apa namanya ujiannya masing-masing. Karena para jamaah, derajat yang akan diberikan oleh Allah di antara manusia itu berbeda-beda. Jadi derajat yang diberikan oleh Allah kepada kita berbeda-beda. Surganya pun berbeda-beda, sebagaimana juga nerakanya juga berbeda-beda. Di hadapan Allah, Allah yang Maha Tahu. Seseorang yang diberi harta berlimpah ruah di muka bumi, kelak di akhirat seperti apa? Seseorang yang hidupnya masya Allah serba sulit, kelak di akhirat akan derajatnya akan seperti apa? Itu sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian hidup ini adalah ujian para jamaah. Hidup ini adalah ujian. Siapa yang berhasil mengerjakan ujian masing-masing, maka nanti derajatnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam menjalankan ujian para jamaah, dalam menjalankan ujian di dunia ini, untuk mendapatkan derajat di akhirat nanti adalah tergantung seberapa beratnya ujian di dunia ini. Kemudian seberapa apa namanya jerih payah tenaga pikiran yang kita lakukan untuk menghadapi ujian itu. Itu nanti akan dinilai oleh Allah. Dan ini penting. Ini pelajaran yang penting. Mohon jangan ada yang tidur. mumpung belum pulas. Nanti enggak dapat berkat ini. Saya ulangi lagi para jamaah, bahwasanya ujian manusia itu berbeda-beda. Ujiannya berbeda-beda. Karena apa? Sesuai dengan derajat yang akan diterima di mana? Di akhirat nanti. Seseorang
Setiap orang Allah sudah setiap siapkan ujiannya. Dan masing-masing Allah janjikan, mulai dari surga yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Dan ujiannya macam-macam. Ada yang diuji harta melimpah ruah. Jangan disangka orang kaya, orang yang diberi kekayaan itu bukan ujian para jamaah. Itu juga ujian. Bahkan bisa saja yang diuji dengan kemudahan, 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 harta banyak, bisa jadi cepat jatuhnya. Dan ini berbahaya. Bisa jadi nanti malah di akhirat mendapatkan derajat yang jelek. Kenapa? Terpedaya oleh harta. Itu juga ujian berat. Ujian beratnya di mana? Apakah dengan diberi harta itu dia bisa bersyukur kepada Allah? Dia bisa menggunakan hartanya di atas jalan yang benar? Karena banyak manusia, para jamaah, diuji hartanya cukup, maka kemudian dia lupa. Lupa akhirnya banyak menerjang larangan. Mulai apa? Berhambur-hamburan harta, mubazir. Mulai apa? Kemudian kerjasama ini dengan itu, tidak melihat halal dan haramnya. Mulai apa? Mulai bisnisnya kerjasama dengan bisnis riba. Mulai apa? Mulailah kemudian apa namanya menggunakan hartanya di atas jalan yang tidak benar. Subhanallah, berat ujiannya. Orang yang diberi kekayaan berat ujiannya. Ibarat kejatuhan gampang jatuhnya. Kenapa? Terpedaya oleh dunia. Tetapi ketika dia bisa, ya, diberi harta kekayaan, bisa dan sadar ini adalah ujian dari Allah, kemudian menggunakannya dengan syukur kepada Allah, dengan bersyukur dan benar-benar menjaga jangan sampai ada di antara hartanya yang ada jalur riba, jangan sampai ada hartanya yang jalur haram. Benar-benar berusaha bisnisnya dijaga, jangan sampai ada yang haram sedikit pun masuk ke dalamnya. Kemudian ketika dapat untung, benar-benar dia mentasarrufkan, ya, menggunakan, tasarruf itu artinya menggunakan, para jamaah. Saya menggunakan bahasa Arab sedikit-sedikit supaya bapak-bapak punya istilah. Ya, punya istilah, ya kan? Kemudian harta yang didapat ditasarrufkan, dipergunakan dengan cara yang baik dan benar, Masya Allah. Maka surganya tinggi nanti. Begitu juga ada yang diuji pertengahan. Karena memang saya pernah baca suatu kitab, para jemaah, Allah itu mahatahu hambanya, mahatahu hambanya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ini dengan tanda kutip, ketika Allah mencintai seorang hamba, kemudian Allah tahu bahwa hamba ini ketika diberi harta, maka dia akan semakin bersyukur kepada Allah, maka diberilah harta. Ketika Allah mencintai hambanya, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka semakin baik. Seperti itu pula ketika Allah benci dengan hambanya, padahal Allah tahu kalau dia dikasih harta malah jelek. Dikasih harta oleh Allah, maka benar-benar jelek akhirnya. HP kalau enggak harga 100 juta apa ada ya? Mungkin suatu ketika, ya kan, HP-nya harganya mahal-mahal. Gak mau kalau yang 5 jutaan gitu. Padahal masjidnya, perjuangan, perlu biaya. Dia sama sekali tidak ingat. Menghampur-hampurkan harta, seperti itulah. Ketika seseorang itu pertengahan, kalau dikasih harta banyak, dia malah sombong. Dikasih harta kecil, dijadikan miskin, dia malah gak ke masjid. Nah ini, akhirnya dikasih pertengahan, gak kaya, gak miskin, cukup gitu. Awalnya ke masjidnya terus, Masya Allah, sampai suka azan, suka bersih-bersih. Bapak-bapak yang suka bersih-bersih, ada gak di masjid ini? Atau hanya satu orang saja? Silahkan para jamaah, ini masjid siapa? Rumah Allah. Masing-masing merasa jadi pelayannya, silahkan para jamaah. Masing-masing merasa jadi pelayan masjid, ya. Tapi jangan lupa bagian kunci malam, para jamaah. Bagian kunci malam, ya. Kadang banyak masjid yang meremehkan, ya. Malam hari harus benar-benar safety, gitu ya. Kemudian ada juga hamba Allah itu yang Allah tahu dan Allah cinta kepadanya.
Dikasih kaya dia, Allah tahu gak akan bersyukur dia. Dikasih pertengahan pun dia tetap akan metal gitu. Akhirnya apa? Dikasih miskin sekalian. Kasih miskin itu artinya kadang ada yang dimakan, kadang ada yang tidak dimakan. Ya. Akhirnya apa? Justru dikasih miskin, dia malah sholat lima waktu itu terus ke masjid gitu loh. Sholat lima waktunya malah ke masjid. Setiap ada majelis taklim dia mesti duduk di tempat tertentu, mesti ada gitu. Itulah Allah, itu rahasia Allah. Ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan ukur kemampuannya, yang nanti Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan yang ditakdirkan. Sudah ada apa namanya derajat masing-masing hamba Allah sudah ada. Jadi para jamaah, pada surah Saba ayat 36 inilah ayatnya. Dan inilah kenyataan di lapangan. Manusia ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada yang miskin terus. Padahal kerjanya non-stop. Hah? Ada enggak para jamaah? Orang miskin itu sehari semalam non-stop kerjanya. Tapi mulai dulu sampai sekarang yang miskin aja. Ada enggak kira-kira? Hah? Banyak itu. Banyak itu. Dan orang seperti ini ketika sadar para jamaah bahwa hidup ini tidak kekal, bahwa hidup ini tidak selamanya. Di balik kemiskinannya dia kerja keras, karena miskin harus kerja keras. Kalau enggak nanti yang mau dimakan apa, kan gitu ya. Kerja keras, mungkin jadi service cleaning, mungkin jadi kuli, mungkin jadi apa. Bersamaan dengan itu dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah, kemudian dia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Luar biasa itu nanti surganya. Luar biasa surganya para jemaah. Saya kalau ada hamba Allah ya, yang kerja serabutan, kok setiap ada azan untuk sholat berjamaah, dia mesti kemudian berhenti dari bekerja dan menuju ke masjid. Subhanallah. Saya langsung menyaksikan, inilah wali Allah begitu. Inilah wali Allah, hamba Allah. Saya di suatu tempat para jamaah, ada seorang pemuda. Seorang pemuda jual cilok. Tahu cilok para jamaah ya? Cilok pentol, pentol. Ya ini anak-anak sekolah itu beli para jamaah. Wallahi para jamaah, dia memilih tempat yang berdekatan dengan masjid. Ya sekitar 50 atau 100 meter begitu para jamaah. Suatu ketika saya melihat orang itu jalan kaki menuju masjid. Jadi ditinggal karena masih banyak, sehingga ditinggal dulu, cuman dikunci sepedanya gitu aja. Ditinggal menuju masjid. Suatu ketika karena banyak temennya di situ, akhirnya ada yang korban satu sepeda motornya gocengan bertiga, hanya dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Dan kadang siang, kadang sore, saya bertemu dengan anak-anak muda semacam itu. Sore hari ketika azan maghrib, dia sudah memarkirkan sepeda motornya di masjid dalam keadaan sudah kosong dagangannya. Nah, saya kalau ada orang seperti itu langsung menyaksikan, inilah hamba Allah, inilah wali Allah. Wallahi para jamaah, hidup sudah susah tetapi ibadahnya tekun, masya Allah. Saya langsung, inilah hamba Allah, ini yang dimaksud dalam kehidupan itu. Bahwa tugas Allah, tugas manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Seperti dalam surah keberapa itu? Surah ke-51 ayat 56. Surah Adz-Dzariyat, Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Masya Allah, dia sadar dirinya diciptakan untuk ibadah. Soal hidup ini miskin atau apa, itu biasa hidup ini. Ujian itu sudah. Memang hidup ini tidak mesti kok. Ini ayatnya, surat Bapak berapa? Surat Saba ayat 39 ya. Bahwa rizki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu bertingkat-tingkat. Ya, yabsutu wa yakdir. Yabsutu itu begini para jamaah. Nah, dikasih kelapangan oleh Allah. Modal sedikit bisa untung banyak begitu. Tiba-tiba rumahnya masya Allah makrom-makrom. Nah, ini.
Ada juga wayakdir ditentukan oleh Allah. Masya Allah, sudah kerja mulai muda sampai umur 50 tahun, rumahnya masih ngontrak saja, masih kontraktor terus. Tapi dia sadar gitu loh, sadar di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Gak punya rumah juga gak apa-apa, nanti masalah anaknya, anaknya nanti urusan siapa? Urusan Allah juga. Mereka juga nanti akan dikasih jalan hidup kok oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Hanya disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kaya, jadi orang pertengahan, jadi orang bawah. Silakan siapapun dari tingkat-tingkat ini, yang kaya, yang pertengahan, yang miskin, selama di dadanya ada iman kepada Allah, atiullah wa atiur rasul, di hadapan Allah semuanya mulia. Mulia semuanya. Allah nanti akan memberikan kehormatan di akhirat nanti. Di dunia dia mereka mendapatkan kehormatan. Apa? Ya, yang kaya, yang pertengahan, yang miskin. Di dunia Allah kasih penghormatan dengan apa? Adanya iman di dada mereka. Iman yang ada di dada ini para jemaah, kehormatan. Kehormatan seseorang adalah imannya, ketakwaannya. Sampai-sampai di dalam surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Surah ke-49 Surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan dilihat. Silakan dilihat para jamaah. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Apa artinya? Lagi maha teliti. Lihat para jamaah, surah ke-49 surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Kemudian apa kata Allah? Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-berkabilah, bersuku-suku. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Lalu Allah katakan apa? Setelah Allah ceritakan semuanya, bahwa kalian itu terdiri dari laki-laki dan wanita, dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa, dan Allah jadikan kalian berkabilah-berkabilah, supaya kalian saling mengenal, saling berlomba-lomba. Lantas kemudian penilaian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, yang disitulah Allah nanti akan memberikan kemenangan bagi setiap bangsa-bangsa itu. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Subhanallah para jamaah. Ayat ini ayat perlombaan. Siap saja manusia yang ada di muka bumi ini berhak untuk berlomba-lomba menjabatkan yang paling bertakwa. Di ayat ini para jamaah, benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi padanya diskriminasi. Allah bebas dari diskriminasi. Di hadapan Allah tidak ada yang namanya apa tingkatan-tingkatan itu dalam bahasa kehidupan, kasta. Tidak ada kasta ini apa Brahma terus bawahnya lagi apa? Sudra. Paling bawah tukang tukuli batu sudra gitu. Tidak ada di dalam Islam. Tidak ada.
Di mata Allah, ini versi agama Islam loh ya, makanya masuklah Islam ya, wahai manusia masuklah Islam supaya kalian itu dapat apa namanya penghargaan ya. Di dalam Islam tidak ada kasta. Makanya saya kadang juga heran kalau ada istilah Habib itu ya. Ada nggak di sini yang Habib ini? Ya. Saya terus terang, istilah Habib itu istilah bid'ah para jamaah. Termasuk di antara bid'ah di dalam agama adalah istilah Habib. Kenapa? Karena pada akhirnya seakan-akan ada kasta khusus yang namanya Habib. Apalagi sampai tidak boleh kawin dengan selain mereka. Kalau ada kawin dengan selain mereka, mereka dikucilkan di ini dan itu. Ini sudah bid'ah itu namanya. Di dalam Islam tidak ada kasta khus, tidak ada. Khus itu ternyata kastanya orang Hindu para jamaah. Kastanya orang Hindu ternyata, karena di Hindu itu ada ide bagus siapa begitu. Kalau sudah berdanda kemudian mau mencapai apa gitu, ada istilah ide bagus. Sehingga kalau tingkatan dai itu sudah di atas apa gitu, nanti panggilnya Gus di Bali itu. Gus siapa begitu para jamaah. Jadi Gus itu bukan istilah derajat dalam Islam. Ini banyak namanya Agus, ya, Tubagus, ya, Bagagus, ini ada banyak. Ya. Gus bukan tingkatan dalam Islam. Ya, dan bagus ini. Habib bukan tingkatan dalam Islam. Ini bid'ah semua para jamaah. Ya, keturunan Rasulullah yang bagus agamanya insya Allah gak mau dipanggil Habib. Kenapa? Bukan derajat dalam Islam. Bukan para jamaah. Bukan berarti kalau orang dipanggil Habib itu lantas suci. Bukan. Lantas paling bagus daripada yang lain. Bukan. Bukan. Sekali lagi bukan. Yang ada di dalam Islam adalah kembali ke surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, meskipun anaknya kuli batu, tukang becak, tukang apa yang usung-usung bata itu, kuli batu, yang jual ning 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 es kopior ning, tapi paling bertakwa di sisi Allah, paling mulia, meskipun bukan Habib. Habib metal, ya enggak mulia. Ada Habib tukang palak, enggak mulia. Enggak. Ada Habib kerjanya nyebar bid'ah, nyebar kebid'ahan. Ya, bikin-bikin ritual kemudian dipasarkan, sama sekali tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, ya terpapar nanti, jelek, terpapar. Wallahu para jamaah, jangan merasa ada yang paling mulia di sisi Allah. Mari kita berusaha saja untuk bertakwa kepadanya dan dengan sepenuh hati, semoga nanti kita tiba-tiba oleh Allah diangkat menjadi manusia terbaik dengan apa? Ketakwaan kita, dengan ketakwaan kita. Di dalam Islam tidak ada kasta, tidak ada. Allah hanya mengatakan, lihat ayat ini para jamaah, bagus sekali. Setelah Allah menceritakan, Allah menciptakan kalian wahai manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkembang biak, masya Allah, anak beranak. Terus kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa Amerika, macam-macam. Dan bersuku-suku supaya saling mengenal, saling berlomba berbaik-baikan. Lalu keputusannya di hadapan Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah keputusannya. Siapa di antara kalian wahai manusia, laki-laki dan perempuan, yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang berhak mendapatkan mahkota kebesaran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan untuk berkasta, tapi masing-masing manusia, ayat ini menyuruh berlomba-lombalah kalian untuk menjadi sebaik-baik manusia di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah menjelaskan
bahwasanya Allah itu membentangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi rizki kepada siapa yang dikehendaki. Ini ayat sudah berjalan para jamaah. Maka bagi kita yang beriman kepada Allah, yang penting sudah ada usaha. Kemudian seberapa rizki yang diberikan oleh Allah, tingkatan harta yang diberikan oleh Allah, semuanya disyukuri. Kalau banyak disyukuri, kalau ternyata masih banyak kesulitan, bersabar. Dalam hadis dikatakan, yang intinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang beriman itu menakjubkan imannya. Jika diberi harta, dia bersyukur kepada Allah. Tapi jika diberi cobaan oleh Allah, dia bersabar, kata Rasulullah. Al-Kamakola. Itulah orang Islam. Kemudian setelah Allah menceritakan tentang apa namanya batasan-batasan rizki yang diberikan kepada para hambanya, Allah kemudian memberikan motivasi. Memberikan motivasi bagi siapa saja, baik yang kaya, yang pertengahan maupun yang miskin. Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in." Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu hartamu, fahuwa yukhlifuhu, maka dialah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik yang memberi rizki. Pada ayat ini pula yang terakhir, Allah apa namanya berbicara kepada semuanya. Setelah Allah menjelaskan bahwa ada yang dibentangkan rizkinya, ada yang dibatasi rizkinya, lalu Allah berbicara kepada semuanya, apa saja yang kalian infakkan dari suatu hartamu, maka dia yang akan menggantinya. Ini firman Allah tertuju kepada semua tingkatan tadi. Siapapun yang kaya, yang pertengahan, bahkan yang miskin juga, yang ikut-ikut juga berinfak, Allah akan menggantinya. Ya tentu sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang yang kaya, yang rizkinya dibeberkan, tentu tingkatan rizki yang harus dikeluarkan dalam setiap bulan berapa para jamaah? Ya kalau misalnya kan ada juga ya, ada gak orang kaya itu yang setiap bulan penghasilannya sampai 100 miliar, ada gak? Hah? Ada gak kira-kira? Ada, bahkan lebih dari itu. Bahkan rata-rata orang kaya yang ada itu bisa saja dalam satu bulan itu sampai 4 miliar, 1 sampai 4 miliar, ada. Ada juga ratusan juta, mulai dari 100 sampai 1 miliar. Ada juga yang mulai dari 10 juta sampai 100 juta. Ya sesuai dengan tingkatannya. Kalau sehari ternyata 1 miliar, maka infak yang layak dikeluarkan berapa kira-kira? Kira-kira yang layak loh ya. Kalau yang sehari saja 1 miliar, ya kira-kira yang pantas dimasukkan ke kotak infaknya mana, kotak infaknya? Masjid Nurul Huda kira-kira berapa? 25 juta layak. Loh kenapa kok infaknya 25 juta? Ya pantas omong sehari 100 juta. Lah nanti dari situ tingkatannya sudah ada sendiri dan Allah yang menghitung. Bagi kuli batu, nah makanya di sini kan infak itu kan Allah tujukan kepada siapapun, ya kan? Siapapun. Bagi kuli batu yang seharinya hanya dapat berapa kuli batu rata-rata? 100. Itu kalau pimpinan proyek. Kalau pimpinan tukang ya. Kalau bawahnya 75 lah kira-kira ya. Kalau sehari dia mendapatkan 75.000, infak seharinya berapa paling kecil? 5.000 atau mungkinlah dia karena dia punya kontrakan ini, punya ini, mungkin 2.000 saja. 2.000 sampai 5.000 yang dia keluarkan. Ini yang kuli batu 2.000 sampai 5.000. Itu yang kaya itu sampai 25 juta sudah sesuai dengan takaran masing-masing. Yang 2.000 karena memang tingkatannya seperti itu di hadapan Allah juga besar para jamaah. Lo kan cuma 2.000. Dan ya memang karena tingkatannya tingkatan kuli batu. Ya, jadi kalau
bapak-bapak yang ada jamaah Masjid Nurul Huda ini, karena mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat ini bos-bos semua ini, insya Allah. Amin. Amin. Dari sana ini bos, entah bos apa saja kan gitu ya, macam-macam ini. Hah? Misalnya rata-rata di sini 10 jutaan misalnya, masya Allah, sesuai dengan, sudah sesuai dengan tingkatannya. Mungkin ada yang cuma apa 2.000 sesuai dengan tingkatannya. Di hadapan Allah nanti tetap semua seiring dengan kemampuan masing-masing, Allah akan beri derajat. Bahkan bisa jadi yang 25 juta tadi dibanding yang dengan 2.000 tadi para jamaah, ternyata di hadapan Allah yang 2.000 itu lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin? Ya mungkin. Mungkin, bukan karena banyaknya di sini. Allah sudah tahu yang 25 juta wajarlah wong sehari 1 miliar kok penghasilannya. Lo yang 2.000, ya Allah, yang 2.000 ini karena dia memang kuli batu. Ya. Tapi Allah tetap yang akan menilai. Nah, tetap yang akan menilai. Makanya di sini terus apa firman Allah ini maksudnya? Maka dialah yang akan mengganti. Maka kata dialah yang akan mengganti di sini boleh jadi diganti di dunia. Boleh jadi diganti di dunia. Tetapi yang pasti Allah akan mengganti di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Segala imbalan jasa, pahala di dalam Islam para jamaah, ada beberapa kemungkinan. Ketika ikhlas dan benar, maka balasannya itu sudah pasti. Balasan dari Allah sudah pasti. Sebagaimana kalau enggak ikhlas, balasannya juga pasti. Sudah katun mengeluarkan infak gedenya 25 juta per hari, ternyata sepulang dari masjid mesti ngomel. Mesti ngomel alias kurang ikhlas. Maka nanti juga akan kena sanksi dari situ. Jadi kita ini para jamaah, memang manusia itu hidup di dunia itu diuji kok. Tugas utamanya apa tadi? Tidaklah aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita di dunia ini serba ujian. Kapan kita akan bebas dari mata ujian? Halo? Kapan kira-kira? Setelah mati nanti. Setelah mati nanti bebas. Bebas. Lulus. Apa kena remedi? Apa jatuh? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya para jamaah, saya dulu selama di bangku sekolah itu mikir-mikir para jamaah, ternyata prosedur pelajaran yang ada di sekolah itu benar-benar persis seperti ujian hidup kita. Kalau nilainya bagus, naik kelas. Kan begitu ya. Begitu juga kita sekarang di dunia. Kalau di dunia bagus, ketaatannya nanti naik surga. Surga pun juga tingkat-tingkat. Ya, tingkat-tingkat, ada surga Firdaus, ada surga bawahnya, sampai surga paling dasar. Di sekolah pun juga begitu. Ada yang naik kelas dengan ranking, peringkat ranking 1. Ya, itu surga Firdaus itu. Ada yang ranking 2-nya, di bawahnya lagi, sampai 10 besar. 1, 2, 3, sampai 10 ke bawah. Ada yang ranking 20, ranking 25 begitu. Ada bahkan yang kena remedi, sehingga harus ngulang lagi, ngulang lagi. Ada yang harus jatuh, masya Allah para jamaah. Itulah ujian. Ujian hidup juga seperti itu. Maka yang terbaik bagi kita adalah hadapi segala derajat yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur atau bersabar, dan kemudian berusahalah untuk menjadi yang paling bertakwa, karena hanya itulah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa diri kita, keluarga kita, dan anak-anak cucu kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.